Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Yang dihormati lagi dikasihi Al-Fadhil, yang berhormat sahabat saya Tuan Haji Muhammad Nasir bin Mustafa, yang berbahagia sahabat saya yang berhormat Tuan Haji Khalid bin Samad, ahli jawatan kuasa PAS Pusat, merangkap Ahli Parlimen Kawasan Shah Alam, seluruh kepimpinan PAS kawasan, hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya saya merekamkan jutaan terima kasih kepada pihak PAS kawasan Kuala Kedah yang sudi menjemput saya untuk membentangkan kertas tahaluf siasi yang menjadi agenda yang terpenting saya kira di dalam arus politik kita pada zaman ini. Suka saya sebut tahaluf siasi yang berlaku dan sedang dilaksanakan di dalam parti kita ini. Sekiranya Allah Subhanahu wa ta'ala tambahkan, sekiranya saya sebut, kalaulah almarhum Datuk Haji Fadhil Muhammad Nur masih bersama-sama dengan kita, saya kira tahaluf siasi yang berlaku pada hari ini sangat-sangat hebat dan saya kira akan memungut hasil yang lebih banyak untuk Islam dan perjuangan Islam. Walau bagaimana sekalipun, hadza ma qaddarallahu alaina, ini adalah ketetapan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau telah dijemput oleh Allah, bertemu dengan Allah. Alhamdulillah, saf kepimpinan yang silih berganti menyambung semula tahaluf siasi yang dirangka awal sejak daripada zaman kepimpinan beliau. Hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pada hari ini saya tidak ingin membaca kertas yang ada di hadapan saudara-saudari. Dalam tempoh yang singkat ini, saya suka mengambil beberapa intipati daripada kertas kerja yang diamanahkan kepada saya untuk menulis dan telah diluluskan oleh Majlis Syura Ulama bagi memantapkan garis panduan di dalam tahaluf siasi
supaya tahalluq riyasi yang kita amalkan di dalam perjuangan kita menjadi satu juzuk daripada ibadah perjuangan yang sangat besar. Oleh kerana perjuangan kita adalah perjuangan Islam, maka kita mempunyai faedah dan peraturan. Kerana perjuangan adalah ibadah yang sangat besar yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim kurang lebih 2/3 daripada Al-Quran. Ayat perjuangan jauh mengatasi ayat-ayat ibadah yang lain seperti puasa, sembahyang, puasa, zakat, haji dan ibadah yang lain. Sebab itu di dalam al-tahalluq siyasi, kita di dalam perjuangan Islam ini meletakkan tahalluq siyasi sangat berbeza dengan pakatan politik yang dibuat seperti di dalam Barisan Nasional, yang tidak meletakkan asas agama sebagai kaedah percaturan mereka. Di dalam tahalluq siyasi, Rasulullah SAW mentafsirkan Al-Quranul Karim secara amali. Di dalam banyak tindakan tahalluq siyasi bermula daripada zaman Makkiyah sehingga kepada zaman Madaniyah dan disambung oleh Khulafa' Ar-Rashidun dan sekeliang pejuang-pejuang Islam yang memperjuangkan Islam di zaman selepas daripada itu. Di dalam tahalluq siyasi kita mempunyai dua matlamat yang utama yang mesti kita faham. Yang pertama, tahalluq siyasi mempunyai matlamat as-siyasah, yakni supaya gerakan Islam yang kita pandu mencapai kemenangan di dunia. Kerana kemenangan di dunia ini merupakan satu aset yang sangat besar. Kita mampu menyelamatkan akidah manusia yang ramai apabila kita memiliki kuasa. Sahabat-sahabat daripada negeri Kedah boleh kata, dan kami daripada negeri Terengganu, kita dah kata lama, antara zaman kita mempunyai kuasa dengan zaman kita tidak mempunyai kuasa. Zaman kita berkuasa, kita dapat menyelamatkan manusia daripada minum merah, berjudi, melacur dan banyak lagi amalan-amalan yang bercanggah dengan agama. Kalau kita tidak ada kuasa, kita bercakap di pentas. Kita hanya menyandar pada kursi. Kita bukan bersandar pada kerajaan. Sebab itu di dalam Islam, satu juzuk yang utama di dalam isu perjuangan Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencaturkan Rasulullah di dalam sirah perjuangan baginda ada beberapa tahalluq siyasi yang diamalkan oleh baginda. Bukan kerana Rasulullah gila kepada kuasa, tetapi oleh kerana Islam ini memerlukan kuat kepada kuasa. Apabila Islam berkuasa, maka Islam akan dapat melaksanakan tuntutan yang ada di dalam Al-Quran, yang ada di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tahalluq siyasi adalah strategi yang paling mustahak untuk kita mencapai kemenangan atau mengambil alih tapuk pemerintahan di dalam sesebuah negara. Yang kedua, tahalluq siyasi memainkan peranan yang sangat besar dalam isu ad-da'watul islamiyah. Matlamat yang kedua iaitulah dakwah Islam. Suka saya sebut di dalam seminar pemikiran Al-Fadhil Al-Marhum Ustaz Haji Fadhil Muhammad, saya nasbu waktu beliau mengziarahi kami di Mesri, waktu kami menjadi pelajar zaman saya di tahun awal tahun 90-an. Kelebihan almarhum sebagaimana yang disebut oleh Al-Fadhil Pengerusi tadi, dia pergi ke Mesri menginap rumah saya satu malam. Hidup oleh kerana di Mesri beliau ada anak, kebetulan usrah panjang rumah saya, hidup kelebihan dia. Di Mesir saya duduk di rumah yang terkenal, nama dia rumah 10. Sebab 10 orang duduk dalam rumah
rumah yang paling besar dari rumah ini. Rumah 10 ni adalah pejabat bapa. Jadi mastafa yang menjadi rumah yang 13 area bagi kedutaan hampir di zaman saya dulu. Umur 10 inilah mencetus demokrasi zaman saya belajar dulu dan saya jadi ketua umur 10 di waktu itu. Kelebihan Al-Fadir Al-Makruh, dia duduk satu malam. Kemudian dia balik Malaysia hampir setahun. Saya bertemu dengan Al-Makruh, dia tanya orang itu, Bahruddin macam mana? Al-Makruh, Yusuf, Yusuf Yaakob yang meninggal dunia, orang sedap yang di anak bukit. Ya. Tanya betul-betul, dia ingat kamu, ini kelebihan. Dan waktu dia bentar dan usrah, di malam tersebut, saya tersebut, Al-Makruh mencungkir satu idea ataupun satu kekurangan yang ada di dalam perjuangan kita, perjuangan Islam. Apa yang dia sebut? Dia mengatakan, saudara-saudara yang belajar isi, saudara mesti meletakkan di dalam benak kepala bahawa tanggungjawab yang sangat besar, yang belum lagi kita sempurnakan di dalam negara kita, iaitulah dakwah kepada masyarakat bukan Islam. Dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyampaikan dakwah kepada masyarakat bukan Islam. Berani saya mengatakan hampir 90% daripada agenda baginda menyampaikan dakwah kepada non-Muslim berbanding dengan dakwah kepada orang Islam. Tahun 90-an dalam parti kita, barangkali kalau saya nak mengatakan dakwah kepada non-Muslim, 5% angka yang sangat tinggi. Kalau saya tahu, kita bila kita berjumpa usrah orang Islam, kuliah orang Islam, kita bersama orang Islam yang dengar, seminar orang Islam, di mana orang bukan Islam? Ditambah pula dia hadir sekali dengan suku Al-Murshidul Am yang masih ada. Al-Murshidul Am tambah lagi menyebut bahawa kalau kita meninggal dunia, kita berada di padang mahsyar. Ketika Allah membezakan antara orang Islam dengan orang bukan Islam, orang bukan Islam tempat mereka dalam neraka. Wallahualam. Kalau orang bukan Islam, dia tanya sepatah, ya Allah, macam mana aku nak tunduk Islam? Sedangkan orang Islam tidak ada di kalangan kamu yang mengajak kami untuk memeluk agama Islam. Kalau Allah tanya kita balik, mengapa kamu sebagai pendakwah, kamu ahli politik, kamu orang Islam yang duduk di Malaysia, yang ditetap oleh Allah, masyarakat kita majmuk, mengapa kita tidak menggerakkan dakwah Islam kepada masyarakat bukan Islam? Apa jawapan yang kita terjawab? Kata Al-Mursyidullah, Alhamdulillah, saya ucap syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila isu ini kita bincang sangat lumat di dalam majlis syura ulama, dan kita meletakkan satu kewajipan yang tidak boleh diperhatikan dengan kita mengadakan ta'aluk siasi di zaman kita ini, kita membuka ruang dakwah yang sangat lebar, yang sangat luas. Kita berceramah sebelum daripada ini, siapa orang bukan Islam nak datang? Dengan kita mengadakan ta'aluk siasi, kita bersama dengan DAP, kita bersama dengan PKR. Sebahagian daripada separuh, bahkan lebih daripada separuh, ahli PKR adalah non-Muslim. Kita dalam bahas, kita boleh tunjukkan kepada mereka tiga perkara. Yang pertama, tulisan kita. Yang kedua, ucapan kita. Yang ketiga, iaitulah sirah kita, perangai kita, sikap kita. Dalam pilihan raya, Alhamdulillah, calon PAR tak pernah melompat. Menjadi bahan dakwah yang sangat kuat kepada masyarakat bukan Islam. Selepas dikenali, orang ini pernah cakap dengan saya,
sebahagian daripada orang fikir kena zakat. Orang pelat, jujur. Kita tak kena berbohong. Kita tak berbohong. Dan alhamdulillah dalam pasti kita, kita tak kena mengkhianati orang lain. Dalam sisi-sisi di zaman almarhum, alhamdulillah kita tak mengkhianati sesiapa. Angkatan perpaduan umat, kita tak pernah mengkhianati sesiapa. Dengan semangat 46, kita tak pernah mengkhianati sesiapa. Dan dalam piala kita mengadakan tahalus siasi sehingga kepada hari ini, kita tak pernah mengkhianati sesiapa. Sirah inilah yang menjadi bahan dakwah yang sangat menarik. Kita mampu memperkenalkan inilah dia model Islam kepada masyarakat bukan Islam dan juga masyarakat Islam yang tidak memahami perjuangan Islam. Sebab itu ingin saya tegaskan bahawa tahalus siasi yang kita amalkan di dalam parti kita ini adalah satu perkara yang sangat mustahak. Satu perkara yang mencatat kemenangan politik duniawi yang membawa kepada ukhrawi yang sangat berkesan. Satu. Yang kedua, iaitulah kita mampu memperkenalkan Islam kepada masyarakat bukan Islam. Dua strategi ini diberi keutamaan di dalam agama kita Islam. Dan inilah yang dipegang oleh Nabi SAW, oleh para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in. Sehingga sebahagian besar daripada ulama gerakan Islam mengatakan sekiranya ta'aluf siyasi cakap dua agenda ini, maka diharamkan kepada perjuangan Islam untuk bertahaluf di dalam badan. Kita bertahaluf, tidak ada dakwah. Kita bertahaluf, tidak ada strategi politik. Ada pula, kita akan diperalatkan. Alhamdulillah dalam hati kita, kita ada dua-dua. Kita ada strategi politik, kita ada strategi dakwah. Sebab itulah di dalam gerakan Islam kita kena banyak bersama. Kita duduk dalam taharus siasi macam-macam, kita akan berhadapan. Kerana kita bersama dengan masyarakat bukan Islam. Dan kita bersama dengan masyarakat Islam yang tidak memahami perjuangan Islam. Ada di antara kita dia nak tengok cepat sana. Nak tengok kalau boleh, orang Cina, orang Polis, nak kalau boleh jadi macam kita juga. Faham tak wujudnya apa benarnya. Tak boleh. Kita kena banyak bersabar. Walaupun ada orang tua, alhamdulillah, kita mampu memperkenalkan melalui tahanus siasi bagaimana kehebatan syarak, kehebatan undang-undang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah, saya ada beberapa pengalaman berhadapan dengan masyarakat bukan Islam dalam beberapa seminar yang mereka buat. Antaranya dia minta saya bentangkan konsep negara Islam dalam masyarakat majmuk. Alhamdulillah, bila kita bentangkan kehebatan Islam, saya yakin Islam ini agama untuk semua. Yang jadi masalahnya orang tak faham. Undang-undang Islam, undang-undang yang paling lemah, yang diiktiraf oleh pengkaji perundangan antarabangsa. Kalau sahabat-sahabat baca sebuah buku yang ditulis Limazah Islam Muhaulah, yang dikarang oleh Syekh Uftar bekas Mufti Negara Syria, mengatur mereka penuh Islam. Ahli perundangan daripada Amerika, ahli undang-undang daripada Britain, daripada Perancis, penuh Islam bila dia kaji undang-undang Islam. Undang-undang paling lemah. Kalau ambil undang-undang yang sangat dihatuti, umpamanya FIFA, maka anda bunuh balas. Bunuh balas. Oh, yang paling kelas, tak payah ambil yang, yang botol tangan tak payah ambil. Ambil yang bunuh balas. Mana-mana negara semua ada undang-undang bunuh. Dalam negara kita, mutakhir ini lebih teruk lagi. Walaupun belum, dia tidak biasa, tapi dia buat dalam tata cara. Umpamanya keselamatan dalam negeri. Pengedar darah sekarang ini, banyak. Dia fokus dia. Hantar unit kot pergi tembok. Mati, tembok. Kalau masuk mahkamah, payah. Merompok,
SB cek angkat di rekod ni. Ha, relax. Bila dah bapak ni, polis sikit tembok ni. Habis cerita. Dan dia buat di banyak negara. Di Amerika, di Amerika. Banyak dia buat. Hukuman bunuh. Bunuh dengan gantung. Bunuh macam-macam. Keistimewaan dalam Islam. Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan kaedah dalam Islam. Hukum, hudud, termasuk kisah adalah pendidikan. Kita tengok hukuman kisah. Kalau anak kita dibunuh, wa'iyah subillah. Kita tangkap pembunuh. Tengok dalam Islam. Pembunuh dibawa ke mahkamah. Dibicarakan. Apabila dibicarakan, maka orang yang membunuh ini akan dijatuhkan hukuman kisah bunuh balai. Dalam tempoh ini, dia ditahan di tempat yang istimewa. Apabila dia dijatuhkan hukuman kisah, dia boleh minta pelamatan apa. Dia boleh membiarkan keluarga dia yang dikawal oleh anggota keselamatan apa semua sekali. Ini juga istimewa. Istimewanya dalam Islam dibuka ruang kepada keluarga bangsa tadi. Kalau anak saya dibunuh, keluarga dia boleh mari bertemu dengan saya. Berbincang dengan saya. Supaya saya maafkan kepada dia. Yang tidak ada dalam perundangan sivil. Bincang dengan saya. Salah seorang sahaja daripada wali yang terbunuh. Wali anak saya. Maknanya daripada saya, adik-adik saya. Sehingga ke atas. Seorang saja mengatakan saya maaf kepada pembunuh. Maka pembunuh tersebut dibebaskan secara mutlak. Hakim dia kena dengar. Dia bebas. Okey. Dikeluarkan dia daripada hukuman kita sebunuh balas kepada pembayaran dia. Bayar dia. Dia dalam negeri Terengganu dulu diamanahkan kepada saya untuk bubar animal. Tapi tak sempat kita laksanakan. Allah takdir umur tak banyak. Satu nyawa, kita taksirkan 500 ribu, 9 juta. Untuk satu nyawa. Dia bayar 9 juta. Pembayaran 9 juta ini dibayar kepada keluarga bangsa. Dalam perundangan sivil yang ada dalam negara kita, apa-apa bayaran, dibayar pada kerajaan. Cuba tubuh. Betul. Kawan itu sudah hidup. Dara yang tumbuh tak pasal-pasal, terpaksa kena wak keluar duit, kena bayar. Siapa yang duit tu? Tanya. UMNO. UMNO duit ni. Orang berkelahi, dia duit tu. Dia dapat duit. Kawan ni masuk penjara, kawan ni habis duit. Kawan ni pecah itu balik saja. Undang-undang dalam Islam, kata tu. Termasuk undang-undang hudud dan sebagainya. Dan suka saya sebut. Dalam isu taharuf ini, kita kena perkenalkan perkara ini kepada masyarakat, bukan isu. Pengalaman bila saya sebut isu hudud, di tengah-tengah orang bukan Islam. Yang jadi masalah banyak. Cara kita sebut, banyak yang silap kadang-kadang. Hudud, saya sebutlah daripada kisah orang mencuri. Dia tunggu mencuri, mesti kena ada saksi syarat yang ketiga, saksi pula mesti ada yang keempat, harta yang dia curi, mesti ada pada yang kelima, orang yang mencuri ini, syarat yang begini. Dia ada 6789, hampir tahap dia hampir 100 tahap. Yang nombor 1 tu baru, potong tangan. Nombor 1 pun. Sebelum itu, hakim ini bila dia bicarakan, seboleh-bolehnya. Innal hakima an yaqta'a fil 'afwi khairun min an yaqta'a fil 'uqubati. Ini kaedah sufi. Hakim ataupun pihak kerajaan, kalau dia tersilap memaafkan penjenayah, lebih baik daripada dia tersilap menjatuhkan hukuman. Lembutnya Islam. Kalau boleh, jadi. Sebab itulah. Potong tangan untuk nombor satu. Yang jadi masalah kadang-kadang tersengok daripada suruh bahagia, dia tarik nombor satu untuk nombor satu. Mengajar tambahlah suara atas Tuhan. Tak mesti kuliah. Bermula hukum budu itu potong tangan. Ini adalah satu teknikal yang sangat kira. Sehingga orang bukan Islam tengok Allah kerak budu. Orang tak nampak. Hikmah budu, teknikal pelaksanaan budu, dia tak belajar tu. Tak sebut tu.
Ini tak betul dalam Islam. Sebab itu benda ini melalui tahalus niati, kita kena perbetulkan semua. Di sini perbetulkan semua. Orang yang mengajar, dia kena mengajar mengikut kaedah Islam. Jangan dia tinggal kaedah ini. Dan perpulangan ini telah dipesongkan oleh orientalis sekian lama. Cara mereka pesong hebat. Sehingga orang Islam tak ikut-ikut. Bila bercakap masalah perundangan Islam, dia nampak hukum. Dia tak nampak konsep tarbawi, tarbiah, pendidikan manusia. Supaya manusia balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa semua alhamdulillah dengan adanya ta'aruf niat yang kita buat. Kita dapat rungkaikan perkara ini dengan baik. Kita rungkaikan dengan baik. Nanti dia susun satu persatu. Cuma ta'aruf siasi kita ni masih baru. Kita kena ingat. Kita baru convocation Pakatan Rakyat yang ketiga. Baru 3 tahun kahwin. Sebelum ni punah yang baru. Baru betulah. Kahwin. Ada. Baru 3 tahun. Pakat kita nak tengok dapat cucu dah. Anak pun tak boleh lagi. Baru kahwin 3 tahun. Kita kena ingat. Jadi sebab itu, tahalus siasi ini mesti dimantapkan dari masa ke masa. Dan mesti kita kontrol balik, saya nak sebut. Kontrol, dituduh ta'aruf siasi itu satu. Dituduh sikap dan cara kita mengendalikan ta'aruf. Ini pun satu benda. Ada di antara kita kadang-kadang bila bertahaluf siasi ini. Kita nampak siasi, kita tak nampak dakwah. Ini satu penyakit. Ada di antaranya dia nampak dakwah saja. Dia tak nampak siasi. Dia tak nampak untuk kepentingan politik kita masa depan. Musuh kita ni strategi mereka hebat. Kalau strategi kita lemah, sampai bila kita nak menguasai musuh? Kita nak mengalahkan musuh? Sampai bila? Jadi sebab itu, isu taharuf ini adalah isu yang perlu kita kena bincang secara mantap. Dan kita kena yakin bahawa dakwah Islamnya, khususnya kepada bukan Islam, kalau tidak melalui taharuf siasi. Setakat ini saya tak berapa nampak macam mana cara kita nak perkenalkan Islam kepada masyarakat bukan Islam. Hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat rahimakumullah. Dalam kertas kerja yang saya tulis ini, saya dah sebut di khidmat. Ta'aruf siasi ini kita ada 3 keadaan. Yang pertama, ta'aruf siasi yang diharamkan oleh Allah. Ini kita tengok. Sebab kita bertahanus siasi ini adalah ibadat. Kita jangan anggap tahanus siasi yang kita buat ini semata-mata strategi politik yang tidak ada kaitan dengan Islam. Tahanus siasi adalah ibadat yang besar. Kerana kita ikut sunnah Nabi SAW, baginda mengadakan tahanus siasi yang banyak di dalam arus perjuangan baginda. Bila kita ambil benda ini, dia adalah satu juzuk daripada ibadah di dalam perjuangan. Bila kita sebut ibadah, ibadah ada peraturan, ada syarat. Bukan ibadah yang kita boleh buat ikut pandai kita, tak boleh. Sembahyang, kena ikut cara sembahyang. Puasa, kena ikut cara puasa. Baca Quran, kena ikut cara baca Quran. Tak boleh kita nak buat pandai, sebab adalah ibadah yang khusus. Ta'aruf siasi adalah ibadah dalam perjuangan Islam. Sebab itu, para alim ulama kita meletakkan garis panduan. Supaya kita tak langgar. Kerana, kalau kita langgar perkara ini, ibadah perjuangan kita akan batal. Dibatal oleh Allah, kita mati bekalan perjuangan kita kosong. Sebab itu, kita kena ingat, saya tekankan awal dalam ta'aruf siasi, kena banyak bersabar. Supaya kita tidak tergelincir daripada garis panduan Islam. Disebutlah ta'aruf siasi ini ada 3 kan? Yang pertama, ta'aruf siasi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Secara ringkasnya, iaitulah ta'aruf siasi yang memugikan Islam dan perjuangan Islam. Ini tak boleh. Yang kedua, iaitulah ta'aruf siasi yang diwajibkan dalam Islam. Sebagaimana wajibnya sembahyang, puasa, wajibnya benar-benar yang lain. Apabila sampai keadaan tertentu.
yang menyebabkan Islam ini perlu dikembangkan, Islam ini perlu bersama, Islam perlu memiliki kerajaan. Maka di waktu tersebut, sekiranya ada taharuf siasi yang tidak merugikan Islam, yang memberi keuntungan kepada Islam pada umumnya. Pada umumnya memberi keuntungan kepada Islam. Bukan keuntungan satu-satu dalam taharuf siasi, kita teringat. Ada di kalangan kita, kadang-kadang kita nak tengok, biar kita ni satu-satu, kalau nak komen, siapa? Itu tak benar. Sebab kita dengan orang ramai, kita berkahwin pun. Saya ambil di salah buat paling dekat sekali. Berkahwin ni pasangan yang paling sehati sejuk. Itu pun bergeser, dia boleh bercerai. Dia boleh berkelahi, dia boleh macam-macam. Ini kita duduk dalam taharuf siasi, satu kumpulan yang ramai. Kita pula kumpulan kita yang ramai. Ada lagi kumpulan lain yang ramai. Masing-masing ada kepimpinan. Cuba bayangkan. Kita tak akan mencapai maslahat sampai ke tahap satu-satu. Ini satu benda mustahil. Tapi pada umumnya, Islam memperolehi keuntungan. Dakwah Islamiah boleh kita sampaikan dengan baik. Maka di waktu itu, taharuf siasi ini menjadi kefarduan, menjadi satu perkara yang wajib di dalam harakat Islamiah. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut di dalam ayat yang banyak. Dan saya telah senaraikan ayat-ayat yang biasa dibincangkan di dalam kitab-kitab siasi, dalam kitab taharuf siasi ini. Suka saya ambil satu noktah saja dalam waktu yang agak singkat ini. Ada beberapa ayat. Umpamanya, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum qabala wad'u ma 'amiltum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakum al-ayati in kuntum taqilun. Kali kita tengok pada zahir ayat ini, qat'i duduknya orang bukan Islam tak boleh. Saya nak miski. Kita kena ingat, di dalam tafsir, dia ada ilmu tafsir. Di dalam ilmu tafsir, dia ada fiqhul harakah. Dia ada fiqhul sirah. Dia ada macam-macam. Sebab itu, jangan sekali-kali, apabila kita berhadapan dengan ayat macam ni, kita ambil zahirun nas, kemudian kita butuhkan itu. Ini tak betul. Tak boleh. Dalam Islam ini, sebab itu, para alim ulama mufassir ini, dia buat ketegasan. Man fassara al-Quran bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nas. Barang siapa yang mentafsirkan Al-Quran dengan akalnya semata-mata, maka Allah sediakan kepada dia satu tempat dalam akhirat kelak dia sendiri. Ayat-ayat yang menceritakan benda ini, kita kena pasangkan dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tanduk yang dilakukan oleh Rasulullah. Saya muatkan sedikit dalam kertas kerja ini, senarai kitab-kitab yang boleh hadirin dan hadirat merujuk selepas daripada ini, supaya ianya lebih detail. Dan ini sebahagian kecil sahaja daripada kitab. Kalau nak kira kita yang kami rujuk dalam majlis syurah ulama membahaskan perkara ini. Kalau nak buat atas bawi, memang penuh. Tapi zaman sekarang ini, Alhamdulillah kita ada PDF. Alhamdulillah kita ada juta-juta kitab yang dimasukkan dalam PDF oleh para alim ulama kita seluruh dunia. Saya ucap jazakumullah khairan jazak kepada kerajaan Kuwait dan Arab Saudi yang buat benda ini menyebabkan kita pegang PDF ini bubur dalam poket yang kalau kira kita dalam perpustakaan berkali kalau perpustakaan 20 tingkat lebih lagi buku yang ada dalam PDF. Alhamdulillah kita dapat merujuk dengan mudah dan saya nak sebut kita bincang dalam majlis syurah ulama dan kita memutuskan wajibnya taharuf siasi sekarang ini
bukan saja kita berasaskan kepada mazhab empat Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan saja dalam mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Hanbali, tapi kita mengambil kira pandangan-pandangan daripada mazhab lain sekadar ambil kira, bukan kita bertugas. Upamanya Syiah, Imamiyah, Syiah, Zaidiyah, Khawarij, Ibadiyah dan banyak lagi pandangan-pandangan yang lain. Kita nak tengok. Alhamdulillah, semua sekali termasuk Muqtazilah. Dalam isu taharuf siasi ini, kita mempunyai kata sepakat bahawa sekiranya gabungan yang dilakukan ini memberi keuntungan kepada Islam, maka taharuf siasi menjadi wajib kepada gerakan Islam. Kata dalam perkara ini. Tapi yang saya senarai ini tak ada satu kitab pun dalam mazhab Syiah. Kerana bimbang takut orang baca apa cerita. Ibadi ke dalam kitab Masyuni. Saya tak ambil. Walaupun kita tengok, saya tak masukkan dalam dalam senarai ini. Tapi saya nak sebut. Alhamdulillah kita bincang sangat lemah. Dan kita ambil pendirian bahawa ta'aluf siasi sekarang ini adalah wajib di masa hadapan. Wallahu a'lam, kita tak tahu dan kita doa kepada Allah supaya perkara ini berjalan. Dan sebagaimana yang saya sebut tadi, kita kena banyak sabar. Kena banyak sabar di dalam ta'aluf siasi. Kena banyak sabar. Rakan-rakan kita krenok yang berbagai-bagai. Tapi kita kena ingat bahawa kita buat taharuf siasi ini adalah satu juzuk daripada ibadat perjuangan yang difardu oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Dan di kalangan kita, kita kena jaga adab dan peraturan yang ditetap oleh syarak di dalam taharuf siasi ini. Supaya kita kena imbang. Kena imbang. Isu dakwah. Kita kena perkenalkan Islam. Bukan pula bila kita bertahaluk, kita nak sembunyikan pula Islam. Itu jadi panik. Itu jadi panik. Jangan duduk sebut Islam-Islam. Itu tak boleh. Kena ingat, dia boleh batal. Tahaluk siasi dan kita tidak ada ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kewajipan kita, kita kena sebut Islam ini agama yang baik. Syariat Allah, syariat yang baik untuk sesuai, untuk semua kaum. Kerana agama Islam ini adalah agama yang diturun oleh Allah untuk semua. Tak salah Allah tak pandai tu. Dia buat India, dia buat China, dia Malaysia, buat tu Al-Quran tak sesuai untuk mereka. Mustahil. Dan sebenarnya kalau kita bincang, saya pernah bincang di hadapan orang bukan Islam. Saya kata kalau boleh terbuka dalam negara Islam, kalau dilaksanakan Islam, ada satu masalah yang tak sesuai dengan masyarakat maju. Saya kata kemukakan kepada saya nak dengar. Saya bukan nak dua, saya nak ser. Satu je. Kudu ke apa benda ke dimukakan? Apa benda yang tak sesuai? Kita bincang secara profesional. Yang berbincang dengan nafsu. Sebab macam saya sebut tadi, kudu. Orang bukan Islam, dia nampak kudu foto tanya. Sebab apa dia nampak kotor tanah? Kerana salah kita. Salah kita. Sebut hudud kotor tanah. Sebut hudud kotor tanah. Sedangkan kotor tanah macam saya sebut tadi. Duduk nombor satu. Apa cerita kita target nombor satu? Mungkin stop nombor satu. Daripada nombor satu sampai 99 kita dah cakap. Tak kena. Sebab tu dalam taharuf siasi suka saya nak tekankan bahawa kita kena perkenalkan Islam kepada masyarakat bukan Islam. Itu kita kena ambil satu asas syarat dalam taharuf siasi. Yang keduanya, iaitulah di sudut strategi politik yang saya nak simpulkan dalam waktu yang sudah hampir ada 3 minit. Kita berhadapan dengan UMNO. UMNO ni jahat. Selagi dia duduk dalam UMNO, manusia dia akan jahat. Kalau keluar daripada UMNO, dia akan bunuh. Boleh tengok apa-apa. Keluar daripada UMNO, dia boleh bunuh. Kalau duduk dalam UMNO, jahat. Dan UMNO, dia nak ubah dia punya rasa. Saya tak nampak. Sehingga hari ini, tak nampak.
dasar dia ni hipokrit, dasar dia dengan rasuah, dasar dia menipu, dasar dia menipu. Dalam maka Allah ni, kalau kita nak lawan dia secara individu, syibik mustahil. Allah yang dia bergabung dengan berapa parti politik jauh lebih banyak daripada kita. Tiba-tiba kita nak lawan dengan PAS saja. PAS takkan ke mana-mana. PKR, dia nak lawan dia saja, dia takkan ke mana-mana. DAP, dia nak lawan dia saja, dia takkan ke mana-mana. Dan tidak ada dalam sejarah percaturan politik negara ini, UMNO duduk dalam ketakutan sehingga kepada hari ini. Duduk dalam ketakutan. Apabila berlakunya tak ada siasi, di kalangan kita. InsyaAllah, kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan dapat menguasai negara dalam pilihan raya yang ke-14. Yang kita sabar, kita tunggu, insyaAllah tak lama. Cuma sekarang ni, nak kocok-kocok lah, lalu mana-mana. Boleh out ke? Nak buat green out ke? Apa benda ke? Ini kita serah. Pasal serah, kita serah. Dan guna kita sebut sebenarnya, oleh kata sekarang ini dan Pak Bila Raya, saya boleh sebut. Guna kita bincang dalam majlis syuruh lama. Bila kita duduk dalam Pakatan Rakyat baru 3 tahun. Banyak benda yang tidak selesai. Jadi kita mengandalkan dalam tempoh 3 tahun. Sehingga pilihan raya ke-13 tahun ini, kita mempunyai harapan yang sangat tipis. Terutama sekali strategi di Sabah dan Sarawak. Sehingga kita pernah sebut bahawa target kita untuk kita menguasai negara adalah pilihan raya ke-14. InsyaAllah. Pilihan raya ke-14 kita ada 4 tahun lagi. InsyaAllah kita boleh selesaikan isu-isu yang agak rumit. Kita boleh selesaikan dan kita yakin insyaAllah di waktu itu kita akan menguasai negara insyaAllah. Saya kira sekadar itulah. Sedikit sebanyak pembentangan yang baki lagi tu saudara dan saudari boleh tengok sendiri dan insyaAllah mudah-mudahan tahalu siasi kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita perlu mantapkan perkara ini. Kelemahan yang berlaku dalam tahalu siasi hendaklah kita bina bersama. Kita tak boleh lari daripada kelemahan. Kelemahan ini mesti dibina bersama. Jangan sekali-kali kita hancurkan perkara ini, insyaAllah. Jadi sekadar itu saja yang baik daripada Allah, yang tidak baik datangnya daripada kelemahan dan kejadian saya sendiri. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.